guys. Babun adalah binatang yang berisik dan mudah bergaul. Mereka menunjukkan banyak sifat perilaku yang dianggap mirip manusia. Selain itu, babun adalah hewan yang sangat kuat dan memiliki gigi taring yang tajam. Panjangnya sama dengan taring singa loh. Namun mereka akan mencoba untuk menghindari pertarungan dengan menggunakan suara dan gerakan tubuh yang mengintimidasi. Babun pada dasarnya adalah vegetarian. Tetapi mereka juga bisa memakan serangga dan kadang-kadang memakan ikan, burung dan juga mamalia kecil. Nah, seperti di video yang kali ini ya. Direkam dari jauh, seekor induk gazel bersama anakannya tidak menyadari kalau ada bahaya sedang mengintai. Anakan gazel yang belum lancar berjalan itu jadi sasaran babun yang marah. Terlihat di video itu kalau induk gazel yang menyadari anaknya dalam bahaya langsung berlarian dan meminta pertolongan. Karena tidak ingin anak dimangsa babun, induk gazel ini mencoba mengusir babun dengan segala cara, termasuk merebut anakannya itu dari sergapan babun. Lalu di video selanjutnya lebih seru lagi ya. Seekor babun ini terekam kamera dari jauh sedang berjalan mendekati kawanan angsa. Namun dua ekor angsa ini secara tiba-tiba langsung menyerang babun yang berada di hadapannya. Tapi ternyata babun tidak takut sedikit pun. Setelah diperhatikan, ternyata babun ini mendekati kawanan angsa untuk mencuri telur angsa yang sedang dieramnya. Hingga kawanan angsa di situ marah bukan main. Ya, begitulah insting dari seorang induk ibu atau orang tua. Mereka semua pasti memberikan perlindungan yang terbaik buat anak-anak kesayangan pastinya. Nah, itulah tadi beberapa video unik dan aneh yang berhasil terekam kamera. Kira-kira kalian pernah nggak lihat kejadian seperti ini secara langsung? Oke deh guys, tara thank you.